about to start in 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nun indah merdu, senandung bidari di sawang bintang. Musik roncong merupakan musik yang bisa dikatakan sebagai musik yang sederhana, sopan, tapi memiliki makna dan nilai filosofi yang tinggi, terutama dalam unsur lirik dan perkembangannya. Keindahan lirik dan melodinya mampu menyentuh hati. Dari lirik yang indah timbul kesan atau pesan yang menarik tentang kehidupan. Ibaratnya dunia itu seperti roda. Tak hanya sekedar musik, namun paduan cita, rasa dan karsa menyatu dalam alunan langgam keroncong. Persembahan 92,5 Maestro FM.
92,5 Maestro FM, How Sweet the Sound. Halo, selamat malam Sobat Maestro, apa kabar Anda? Doa dan harapan kami, kiranya Anda dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kekurangan satu apapun ya. Senang sekali saya Ari dan juga rekan Gary boleh kembali menyapa Anda dan menemani malam hari Anda dengan langgam-langgam keroncong. Di acara Langgam Keroncong persembahan 92,5 Maestro FM. Rangkaian Langgam-Langgam Keroncong sudah kami persiapkan spesial buat Anda ya, menemani Anda beristirahat atau mungkin juga Anda beraktivitas. Dan kita sudah memasuki bulan Agustus, bulan kemerdekaan, dan beberapa hari ke depan, bahkan hari ini juga sudah mulai cukup banyak daerah-daerah ataupun komunitas-komunitas yang menyelenggarakan perayaan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79. Toto Salmon dengan Nyur Hijau sudah mengawali kebersamaan kita. Dan seperti biasanya, selain langgam-langgam keroncong yang kami hadirkan, kita juga akan belajar tentang kehidupan yang Tuhan sisipkan lewat semesta. Salah satunya adalah pohon kelapa. Sinar paras
Nusa Bunda menuju bahagia. Dan sentosa rukun dan bersatu. Langgam Keroncong, persembahan 92,5 Maestro FM. Thank you.
Masih di langgam keroncong persembahan 92,5 Maestro FM. Saya Arida Rekan Gary masih bersama Anda. Dua langgam indah ya dari Sri Widadi dengan keroncong Jayalah Indonesiaku. Dan juga dari The Mercies ya dengan keroncong Indonesiaku. Ya ini biarlah menjadi apa namanya ya sobat maestro ya, tugas kita ya untuk terus berdoa bagi negara kita, mencintai ya sebagaimana dengan amanat dari Yang Maha Kuasa agar kita mengusahakan kesejahteraan tempat ya di mana kita berada, dan khususnya di momen Agustusan ini ya, nilai-nilai patriotisme dan kebangsaan juga harus dimiliki. Selamat malam untuk sobat-sobat maestro, tidak hanya di Bandung, di luar kota Bandung juga sedang bersama-sama dengan kita menikmati alunan langgam keroncong. Iya, kita juga belajar mengenai satu keindahan yang Tuhan titipkan di sekitar kita, di mana Tuhan mengajarkan agar kita menjadi pribadi-pribadi yang lebih bijaksana. Dan mungkin kita juga sudah sering ya sobat maestro ya mendengar filosofi dari pohon kelapa. Nah, meski banyak ditemui di Indonesia, pohon kelapa ternyata bukan berasal dari Nusantara. Pohon kelapa diperkirakan berasal dari Amerika Selatan dan banyak ditemukan di sekitar lembah Andes, Kolombia. Pohon kelapa telah ada sejak ribuan tahun sebelum Masehi. Menurut beberapa sejarah, pohon kelapa adalah tanaman yang berasal dari Asia Selatan, tepatnya dari Malaysia atau dari Pasifik Barat. Dan kelapa ini menyebar dari satu negara ke negara lain. Cara penyebarannya diperkirakan lewat buah kelapa yang hanyut mengikuti aliran air laut atau sungai. Atau cara lain, buah kelapa dibawa awak kapal dari satu pelabuhan ke pelabuhan lainnya. Ada pendapat lain yang menyebutkan bahwa pohon kelapa berasal dari Filipina dan dari Sri Lanka dan telah ada sejak 3.000 tahun yang lalu. Adapun pohon kelapa masuk Nusantara diperkirakan dibawa oleh orang-orang Austronesia atau oleh para pedagang Arab. Nah, nanti kita akan lihat ya apa yang Tuhan titipkan yang bisa kita pelajari dari pohon kelapa. Ini ada dua langgam indah ya, keroncong indah. Ada Gambang Semarang dan Bandar Jakarta. Ini spesial buat ibu-ibu GPSDI Pagarsih. Ya, selamat malam, selamat beristirahat. Dua langgam spesial buat Anda.
Langgam Keroncong, persembahan 92,5 Maestro FM. Thank you.
Di langgam keroncong ya, saya Ari dan rekan Gary masih bersama Anda. Dua, satu langgam, satu keroncong. Nah, ini yang tidak banyak orang tahu ya. Dan kemarin juga ada yang tanya, apa sih bedanya langgam sama keroncong ya. Nah, tadi sengaja saya hadirkan ada Gambang Semarang. Gambang Semarang itu bukan keroncong, tapi langgam ya. Nah, bedanya dengan keroncong seperti Bandar Jakarta itu keroncong ya. Nah, ketika ada keroncong ya, kalau keroncong itu dimulai dengan intro yang lumayan panjang ya. Tadi seperti Bandar Jakarta ya, intronya panjang, terus ada gesekan biola atau flute ya. Nah, terus baru itu nyanyi. Itu keroncong. Kalau langgam gak ada interlude-nya seperti itu ya. Jadi bisa dikit, intro dikit baru nyanyi ya. Kalau keroncong rata-rata ya harus begitu pakemnya. Begitu kata Ibu Waljinah. Kemarin ketemu sama Ibu Waljinah ngobrol bedanya langgam sama keroncong itu apa gitu ya. Ternyata itu dijelaskan ya. Kalau keroncong itu dia ada intronya lumayan panjang ya. Tadi kayak Bandar Jakarta itu kan ada intronya hampir 1 menit ya. Ini terus baru ada gesekan biola gitu. Dan tidak ada refrennya. Lempeng begitu dari dinyanyikan dari awal sampai akhir ya. Nah, itu bedanya antara langgam dan keroncong. Nah, kita kembali kita belajar mengenai pohon kelapa ya. Dan banyak orang yang mungkin sudah familiar dengan yang namanya pohon kelapa atau mungkin juga filosofi-filosofi yang diajarkan. Tapi tidak ada salahnya kita kembali mengulang ya dan memaknai pohon kelapa sebagai salah satu pembelajaran hidup bagi kita. Nah, Sobat Maestro, wilayah pesisir pantai sering didapati banyak pohon kelapa. Sehingga warna pasir yang putih kontras dengan warna hijau dari daun kelapa. Saat buahnya jatuh dari pohon, ia akan terbawa gelombang dan berpindah dari satu pulau ke pulau lainnya. Buah kelapa akan mengapung di lautan dengan kondisi garam dan alkalin yang cukup tinggi, ber-pH 8. Di mana jika tanaman lain tentu akan layu dan mati karena perbedaan tekanan osmotik antara garam-garam dan cairan di dalam buah atau bagian tanaman lain itu. Sementara jika berada di daratan, ketika jatuh ia tergelinding, terkena hantaman batu, bahkan berkali-kali menghantam benda-benda keras. Tetapi buah kelapa tampak tetap tenang dan tidak pecah. Kondisi yang sedemikian sulit tidak membuat buah kelapa itu mati, baik karena cekaman lingkungan atau kena hantaman bertubi-tubi. Tetapi sebaliknya dia tetap bertahan sampai nanti tiba di pantai atau tanah yang datar. Nah, kelapa ini mengajarkan kita bagaimanapun juga kelapa ini mampu bertahan di tengah tekanan lingkungan. Begitupun seharusnya dengan hidup manusia. Kadang-kadang tekanan membuat kita merasa tidak berdaya, sehingga memilih jalan pintas dan melakukan perbuatan nekat yang dianggap sebagai solusi di tengah tekanan. Selain itu, manusia cenderung mendahulukan emosi dibanding diskusi dengan orang-orang yang berseberangan, ya. Bukannya dirangkul, malah dipukul untuk diajak duduk bersama.
Padahal sebagai manusia, akal, pikiran, perasaan, dan kepekaan menjadi kelebihan dibanding ciptaan yang lainnya. Di sisi lain, buah kelapa mengalami banyak tekanan, namun dia tetap tenang, mengikuti arus tanpa berusaha melawan, sampai akhirnya dia menemukan tempat yang baik untuk tumbuh. Manusia sebagai makhluk sempurna dibanding yang lain, seharusnya bisa lebih tenang mengendalikan emosi, mengedepankan dialog untuk sama-sama meraih tujuan yang diinginkan. Hatiku pedih dan rindu bila ingat dulunya bunga anggrek mulai timbul. Aku terkenang yang sudah lalu, waktu kau menyintaku, hatiku pedih dan rindu bila ingat dulunya bunga anggrek mulai timbul. Kenang yang sudah lalu, waktu kau menyintaku, Langgam Keroncong, persembahan 92,5
Maestro FM. Juga Bang Panji sudah dihadirkan juga ya, setangkai anggrek bulan. Terima kasih loh. Om An juga apa kabar, selamat malam. Ibu Giok, ini kenapa WA-nya di delete, ayo kirim lagi. Selamat malam juga buat Om Ben di Semarang, salam sejahtera, sehat selalu. Juga ini ada rekan kita
Bapak Julius di Batam ya. Wah, asik nih ya. Ada Ibu Ita di Denpasar juga. Nanti sudah saya siapkan ya, spesial buat para semeton Makesami Ring Denpasar, Rahajeng Rahayu Manten, Rahajeng Wengi Majeng Ring para semeton Makesami. Ibu Nani di Surabaya, terus pun di kabaripun, muki-muki sehat nje. Juga Ibu Endang di Cilacap, aduh ditunggu ya, ini apa namanya mendoannya. Aduh beda ya Sobat Maestri ya, mendoan asli Banyumas dengan yang ada di Bandung ya. Kalau di Bandung, di Banyumas itu segede kertas HVS, aduh genah. Pakai sambal bawang sama cikur. Aduh, enak kayaknya malam-malam gini makan mendoan gitu. Dokter Samuel dan Ibu Diana juga apa kabar? Selamat malam, selamat beristirahat. Ini terkhusus juga buat Ciopi ya, yang sedang jaga buat Papa terkasih yang menunggu giliran operasi ya. Kita terus doakan, kiranya Tuhan memberikan kelancaran dan tetap menjaga kesehatan. Terus juga ini untuk siapa ini? Ada Bang Fauzi juga, apa kabar? Bang Fauzi nggak dihadirkan lah keroncongnya. Soalnya nggak mau ini apa namanya, nggak mau iklan di Maestro. Padahal nasi kapaunya enak loh ya. Oke deh, nanti spesial ya Bang Fauzi. Pak Hartono juga apa kabar? Ini baru muncul Pak Hartono. Selamat menikmati istirahat bersama dengan keluarga. Baik Sobat Maestro, kebersamaan kita masih cukup panjang. Masih ada 1 jam ke depan. Ini untuk Bang Doni, apa kabar? Ya, saya hadirkan Dinda Bestari. Dan jangan kemana-mana Sobat Maestro, saya masih menemani Anda tetap di Langgam Keroncong. Hati tenang melamun, oh Dinda Juwitaku. Ingat peta riwayat yang beta bertemu, hati rindu berduri, sayang tidak tersampai. Betah-betah jiwa tak Medan.
92,5 Maestro FM. Langgam Keroncong, persembahan 92,5 Maestro FM.
2,5 Maestro FM, how sweet the sound. Masih di langgam keroncong persembahan 92,5 Maestro FM. Saya Ari dan rekan Gary masih menemani Anda ya. Langgam meragam-ragam sudah kami hadirkan. Dan iya, ini untuk Ibu Evi di Cinunuk. Selamat malam, selamat istirahat. Ibu Lydia di Gatot Subroto juga apa kabar? Ibu Emi di Lai Panjang, juga Ibu Ani di Citamiang, keluarga Bapak dan Ibu Sartana di Jalan Elang juga selamat malam, selamat beristirahat ya. Pak Hartono cepat sehat ya, Pak Hartono ya, sedang sakit ya, dan ya mungkin juga kondisi cuaca yang tidak menentu ya Sobat Maestro ya. Kami berharap juga dengan hadirnya langgam keroncong bisa memunculkan ketenangan dan juga kesehatan ya. Jadi nambah imun begitu ya. Ya, buat Anda yang sedang kurang enak badan ataupun dalam kondisi kesehatan fisik yang terganggu, doa kami senantiasa Tuhan memberikan kesembuhan dan juga pemulihan. Nah Sobat Maestro, kita masih belajar tentang pohon kelapa ataupun juga buah kelapa. Nah kelapa ini mampu beradaptasi dan bisa hidup di mana saja. Saat buah kelapa kebetulan jatuh atau terbawa ombak ke daerah yang subur, tentu adalah sebuah berkah. Kesuburan tanah secara fisik dan kimia dari tempat di mana dia hidup membantunya untuk melanjutkan proses fisiologi sampai akhirnya tumbuh dan berbuah. Lantas bagaimana dengan kelapa yang hidup di pantai atau hidup di daerah berbatu? Menyerahkah dia dan akhirnya mati? Belum tentu juga. Sebab buah kelapa ini memiliki kemampuan untuk beradaptasi, memanfaatkan cadangan makanan yang dimilikinya dan kemudian bertunas, bertumbuh, dan berbuah. Nah, ada tipe-tipe manusia yang sangat sulit untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan. Lebih memilih berada di zona nyaman, memiliki lingkaran pertemanan yang kurang luas jangkauannya, sehingga dengan mudah terpengaruh dan menjadikan kelompok tersebut bersifat eksklusif. Eksklusif menyebabkan adanya pembatasan dan pemisahan diri dari kehidupan sosial dan bergabung dengan sepemahaman saja. Bahaya dari sifat ini adalah menganggap orang lain yang berbeda, dan yang paling ekstrim menghalalkan segala cara untuk tidak suka ataupun tidak mau diganggu oleh orang yang tidak sepaham dengan mereka. Padahal manusia sebagai makhluk sosial memiliki kemampuan untuk beradaptasi, bersosialisasi, dan berinteraksi dengan sesama manusia, serta kemampuan untuk memiliki sifat inklusif yang merangkul dan mau menerima perbedaan sebagai warna dalam kehidupan masyarakat. Sifat inklusif ini membuat orang mampu hidup di mana saja dan mudah masuk dalam pergaulan masyarakat yang majemuk tanpa memandang perbedaan sebagai pembatas yang harus diributkan. Begitu halnya dengan kelapa, dia bisa tumbuh di tanah yang subur, dia bisa tumbuh di pinggir pantai, dia bisa tumbuh di bebatuan, dimanapun dia berada, karena dia bisa beradaptasi. Beli aneka lah, yen ah.
ning misi kapah beli udang ngajak melali bepasti beli aneka lah tanggoang malu kalau paneka lima ne beli kalah beli nyarah ketimbang persembahan 92,5 Maestro FM. Ini lagu lagu keroncong dari Jawa. Datangnya berasal dari Yogyakarta, kota seniman dengan lika-likunya. Biyen
san mertika malah dadi pengen kaya londo. Biyen gawe candi saka watu sugih mlegedu basan mertika mentale kok dadi kaya babu. Ora obah, ora bakal mamah, jamane tambah susah. Ora usah golek masalah, yen mingsat kudu karo geget, jamane tambah ruwet. Ora usah tambah mumet, beling ron dadap tambane senadyan maju kudu tetep eleng kudayane. Ora obah ora bakal mamah jamane tambah susah. Ora usah golek masalah yen mingsat kudu karo jamane tambah ruwet. Ora usah tambah mumet, mikirke sing ra penting banget. Buat teman-teman dari Paksi Band, ya ini salah satu musisi keroncong anak muda di Yogyakarta. Kemarin gak sempet mampir ya, karena agak ini padat ya jadwalnya ya. Tadi itu indah sekali ya Sobat Maestro ya, ora obah, ora mamah. Ini artinya gak gerak ya gak makan gitu ya. Jadi apa namanya, satu filosofi yang indah ya. Jadi apapun yang kita kerjakan ya, lebih baik itu kita kerjakan daripada kita diam. Ya kan Tuhan sendiri juga mengatakan bahwa orang yang tidak bekerja tidak berhak untuk makan ya. Jadi gak peduli omongan orang ngomong apa ya, gak usah mikir yang gak penting. Ya biarin aja, toh orang lain ya, kita susah juga orang gak akan peduli sama kita gitu ya. Ngapain kita ngurusin omongan orang? Nah tadi begitu ya, ora obah, ora mamah ya.
tidak bergerak ya tidak akan makan gitu ya. Sekalipun burung di udara dipelihara Tuhan, burung itu ada yang dari jam 3 pagi sudah terbang Sobat Maestro ya. Jadi burung itu ada yang sampai 16 jam terbang untuk cari makan ya. Jadi itu bukan jadi satu apa namanya ya, alasan Tuhan, burung aja dipelihara sama Tuhan. Iya betul. Tapi kalau burung itu tidak terbang, tidak ujuk-ujuk. Ya, sama ya. Saya juga ngalami Sobat Maestro, sekarang saya kan juga jualan kacang, jualan apa yang bisa dijual gitu ya. Ya gak apa-apa, orang mau ngomong apa ya sebodoh amat gitu kan. Yang penting melakukan halal dan berguna buat orang lain. Ya, terus juga tadi ada mesandal keroncong ya. Spesial buat teman-teman yang ada di Denpasar. Ini bahasanya hampir sama ya. Kalau di bahasa Bali, wengi itu juga sama malam ya. Cuman bedanya rahajeng wengi ya. Ibu Emi ya, rahajeng wengi. Wilujeng wengi kalau di Sunda gitu ya. Sehat selalu ya buat Ibu Emi dan teman-teman ya. Padahal saya juga pengen main-main ke tempatnya Ibu Emi ya. Pengen tahu ya kesibukannya. Luar biasa Ibu Emi ini ya. Hidupnya banyak sekali bermanfaat buat orang lain. Nah ini nanti kayak pohon kelapa nih ya Sobat Maestro ya. Pohon kelapa itu dari daun sampai akarnya juga berguna. Kak Jonas juga apa kabar? Tadi judulnya itu jelas kalah ya. Jadi itu keroncong dari anak-anak muda dari Denpasar. Nah kita akan lihat ya Sobat Maestro pelajaran selanjutnya dari pohon kelapa ya. Jadi hampir semua pohon, semua bagian dari pohon kelapa itu punya manfaat ya. Dari daun ya, daunnya juga bisa digunakan ya, bisa dipakai buat atap rumah, dipakai ketupat, macam-macam ya, dijual untuk membantu perekonomian manusia. Saat cuaca panas ya seperti hari-hari ini cocok minum es degan ya, karena ion-ionnya di air kelapa itu lumayan ya, bisa menggantikan elektrolit dalam tubuh kita. Terus juga bisa dijadikan gula merah dari sadapan nira kelapa. Bisa dijadikan juga jelly ya, yang ada di supermarket ya, yang putih-putih kotak-kotak gitu ya. Enggak bisa disebutin. Untuk batok kelapanya bisa dijadikan briket arang ya, untuk memasak. Bahkan sabut kelapa bisa dijadikan karpet, dijadikan keset. Nah daunnya bisa dijadikan atap gazebo, tulang daunnya bisa dijadikan sapu lidi ya, buat gebukin anak-anak yang nakal. Di lidi ya, aduh saya langganan tuh ya. Dan juga daun tombak kelapa dijadikan macam-macam anyaman ya, termasuk juga ketupat. Ataupun mungkin juga tempat piring ya buat makan, itu kan dari lidi ya, dari batang daun pohon kelapa ya. Terus juga batangnya bisa dijadikan papan, bisa dijadikan buat kerangka gazebo, bisa dipakai untuk jembatan ya. Saya kemarin ke beberapa daerah terpencil menyeberang sungai, gak ada jembatan, itu pakai pohon kelapa Sobat Maestro. Ngeri-ngeri sedap ya. Jadi berjalan di atas pohon kelapa, ada yang satu batang, ada yang beberapa dijajar begitu ya. Karena memang pohon kelapa ini lumayan kuat dibandingkan dengan pohon-pohon yang lainnya. Nah kapan-kapan ya kita mission trip ke daerah-daerah seperti ini ya Sobat Maestro. Menikmati sensasi berjalan di atas pohon kelapa ya, dan juga di atas jurang ya,
Aduh, ngeri-ngeri sedap itu ya. Nah, ini adalah beragam manfaat dari pohon kelapa yang bisa dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana dengan manusia? Ini sebuah pertanyaan besar buat kita. Apakah kita sudah bermanfaat untuk sesama? Sudahkah kita menggunakan kelebihan, talenta yang kita miliki untuk kebaikan bersama umat manusia? Ini untuk beberapa sahabat saya di Geger Kalong. Ya, spesial. Anda gak sendirian. Persembahan 92,5 Maestro FM. Kemas
perasaan antara kita berdua. Sesungguhnya keterpaksaan saja. Senyum dan tawa hanya sekedar saja, sebagai perekam sandi. Untuk Ibu Giok, ya, lagunya baru saja dihadirkan, Ku Cari Jalan Terbaik. Selamat malam juga buat Jojo, selamat beristirahat. Juga buat Bang Rizky di Cicahem yang juga baru pulang dari magang. Tetap semangat ya, dan ya selamat menikmati istirahat. Dan semoga langgam-langgam keroncong yang kami hadirkan bisa meluruhkan kepenatan ya. Ini juga ada cukup banyak ya teman-teman saya yang lagi magang, juga sambil mempersiapkan ujian akhir ya. Kami berharap dengan hadirnya lagu-lagu keroncong bisa meneduhkan dari kepenatan. Syukur-syukur bisa menemukan ide-ide baru begitu ya dalam menulis dan menyelesaikan tugas-tugas akhir. Selamat malam juga buat
dokter jaga, para suster di rumah sakit-rumah sakit ya, di Kota Bandung, terus juga di Semarang ya. Ini apa kabar? Mudah-mudahan bulan depan atau bulan depan kayaknya agak padat ya, saya belum bisa ke Semarang. Mungkin Oktober. Boleh dijadwalkan ya Om Ben ya, bulan Oktober ya, sambil ngumpulin ini apa namanya, mudah-mudahan dagangan kacangnya laris ya. Ibu Lani ini kemana nih, gak muncul, apakah sedang bepergian atau sedang kedinginan ya. Oke, mudah-mudahan tetap menikmati kebaikan Tuhan. Juga untuk hadir. Kalau gak hadir nanti ditodong ya. Ini udah ada loh ini kacangnya. Ditodong ya. Nah juga ini buat beberapa guru-guru yang sedang mempersiapkan beberapa materi karena sudah mulai masuk tahun ajaran baru ya. Ada Mr. Andrew, ada banyak lagi yang lainnya ya, yang lagi mempersiapkan kurikulumnya. Tetap semangat ya. Dan iya, Sobat Maestro, kita bersyukur ya, Tuhan menitipkan banyak hal lewat pohon kelapa ya, yang dia memiliki kekuatan dan kemampuan untuk bertahan di tengah tekanan lingkungan, di tengah tekanan kehidupan. Dia tetap bisa bertumbuh dan bisa berbuah. Pohon kelapa juga mampu beradaptasi di mana saja. Dan pohon kelapa dia juga memiliki manfaat bagi sekitarnya. Buah kelapa kuat terhadap hantaman benda keras, punya banyak manfaat dalam kehidupan, dan ini memberikan teladan bagi kita untuk selalu bisa bermanfaat untuk orang lain dan lingkungan. Pohon kelapa menjulang sangat tinggi dan sampai ke atas ya. Dan kita juga harus belajar berusaha sekuat tenaga. Dan ini menjelaskan bahwa kita harus mencari ilmu pengetahuan serta pengalaman sebanyak-banyaknya, bukan untuk menunjukkan kehebatan diri, melainkan untuk bisa memberikan banyak manfaat bagi sekitar kita. Untuk Bang Argo, juga Jojo, ini kita hadirkan ya, Melukis Senja. Hidup yang kini kau lalui, ku berharap meski berat kau tak merasa sendiri. Kau telah berjuang menaklukkan hari-harimu yang tak mudah. Biar ku menemanimu membasuh lelahmu. Izinkan ku lukis senja, menangis tertawa. Biar ku lukis malam, bawa kamu bintang-bintang, tuk temanimu yang terluka hingga kau bahagia. Aku di sini walau letih, coba lagi jangan berhenti. Ku berharap meski berat kau tak merasa sendiri. Kau telah berjuang menaklukkan hari-harimu yang tak indah. Biar ku menemanimu membasuh lelahmu.
mendengar kamu bercerita, menangis tertawa. Biar ku lukis malam, bawa kamu bintang-bintang, untuk temanimu yang terluka hingga kau bahagia. Untuk temanimu yang terluka hingga kau bahagia. Senja ya, spesial buat Jojo dan teman-teman dan juga Kak Rafa. Aduh, ini hampir kelewat nih ya. Oke, selamat malam buat para pecinta dan penikmat musik Langgam Keroncong dimanapun berada. Kak Rafa ingin menyapa kru yang bertugas, selamat menjalankan tugas ya, tetap semangat sampai tuntas, juga semua pendengar setia Radio Maestro. Ya, tadi sudah saya hadirkan ya spesial buat Kak Rafa dan teman-teman muda ya, melukis senja, salam sehat, bahagia selalu dan Tuhan memberkati. Iya Sobat Maestro, terima kasih buat kebersamaan Anda hari ini. Dan biarlah kita belajar ya dari pohon kelapa ya, yang selalu kuat, terus juga bisa beradaptasi dan selalu bermanfaat bagi sekitar kita. Sekali lagi terima kasih buat kebersamaan Anda. Dari Gera Maestro, Jalan Kaca Piring 12 Bandung, saya Ari dan juga rekan Gery mohon pamit. Kita ketemu lagi di Langgam Keroncong minggu depan. Selamat malam, selamat beristirahat dan Tuhan memberkati.
kasih.